Ini adalah episode yang luar biasa sekali. Kita merasa terhormat sekali ya. Karena baru 10 episode kita ada di sini tapi sudah diberikan tanggung jawab yang besar. Oh, beban uh. di pundak. Mm -mm, kayak mm. kurang gitu ya. Kemarin-kemarin bebannya ini ditambahin full live di detik.com. Selamat datang di Parade 17an detik.com. Ini adalah podcast kagak habis pikir. Gua Ridwan Remin, saya Molan. Kita berdua orang yang tidak penting. Tapi, tetap harus ditonton, ya, karena ini kerjasama <laughs> <laughs> karena kalau jumlah penontonnya tidak banyak kita tidak enak <laughs> sudah dipercaya ini <laughs> terima kasih buat detik.com udah diajak untuk memeriahkan acara ini di segmen parade podcast Indonesia nah kalau mau dengerin podcast podcast kita lainnya ada di noise tentu saja ya bisa di download aplikasinya di App Store atau Play Store nah itu gue udah ini buat ya udah <laughs> udah <laughs> jago, jago host, ya host. Oh, iya, iya. Lah. jago berpura-pura gitu ke <laughs> nyebut at tapi sambil senyum tiga jari gitu detik.com luar biasa <laughs> tadi harus diperjelas bisa kali itu apa bisa kali undang-undang lagi gitu jangan cuman kita doang yang diajak karena uh -huh. banyak sekali podcaster podcaster Dinos yang uh -huh. jauh lebih berkompeten sebenarnya dibanding kita bener banget di bawah ada tuh yang agak sirik nunggu nunggu kita <laughs> <laughs> kok bisa dia di detik.com kita enggak <laughs> <laughs> jadi tolong detik.com jangan cuman sampai sini aja yeah. banyak sekali podcaster yang lebih kredibel oh jangan jangan hmm? di sinilah tempat ya podcaster lain tuh nggak ada apa-apanya bang Oh iya, iya dong. <laughs> Karena kok lu nyerang ya? <laughs> <laughs> Kalau ada sponsor, gue mau dah. <laughs> Harga mati Harga lah kita mati. ya. Kita bertahan ya. <laughs> Karena posting, eh postingan podcast kita itu sangat mengundang detik.com. Kenapa? Kita kan baca berita. Oh iya. Dari mana lagi berita kredibel kalau selain dari detik.com Enggak ada. Iya. Mereka fotografer lain tuh bacanya ya paling musik. Yeah. Ah musik mah dari etnik yeah. paling. Ya <laughs> <laughs> dari majalah-majalah bulanan ya iya. itu. Mah. Dari majalah-majalah yang ya, kunci gitarnya dulu tuh. Iya. <laughs> kort ngang, kort. Oh, kort ya. kunci lagi. kayak <laughs> kayak kaya pengamen. <laughs> Jadi buat para marketing digital detik.com Anda datang di tempat yang benar. Iya karena di mana lagi kita mencari bahan kalau bukan dari detik.com. Karena sumber berita di detik.com ini mau nyampe mana nih menjilatnya. <laughs> Kayak detik.com yang nonton. Udah, udah, udah. udah, udah. udah. Cukup. <laughs> Cukup. Lanjut aja ayo kontennya keluarin. keluarin. <laughs> Jangan puji kami terus. <laughs> ini way, kerjasamanya gak sebanyak itu. <laughs> Jangan terlalu hard selling. Ayo. Ya, Konten aja konten. <laughs> kami percaya kok kami. <laughs> Ini kenapa disebut Parade Podcast Indonesia? Karena kita berhubungan sama Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Tepat di tanggal 17. 17-an Agustus. Agustus. Iya kan? Iya enggak sih? Iya ya. 17. 17-an tanggal berapa sih? Eh, -e -e. bercandanya baru banget tuh. Aman sih di detik.com Karena kita di sini beban nih para noise sebenarnya tidak boleh menyebut kata-kata kasar. Betul. Jadi kalau mau ngomong itu ada gak boleh gak Misalnya boleh. kita Ke kebun binatang ketemu Nah itu boleh dong Gak boleh Di kebun binatang gak ada <laughs> <laughs> Gak ada Buat apa ada... Di kebun binatang Emang gak ada Gak nah, ada <laughs> Kebun binatang mana yang Menyediakan Eh ada monyet kali ya? nah, Ah ada. Ah, monyet Di kebun binatang tuh Ada kan Ada 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 ah, ada. ada Jadi sesuai konteks yeah. Itu baru Boleh Hal-hal yang gitu boleh. Kayak tai lalat Boleh <laughs> Ih, lalat. Boleh dong. TTS boleh. Oh iya, TTS. Boleh. Tergantung konteks semuanya. MMK. Mimi kan maksudnya kan. Jadi semua tuh sebenarnya bisa diakali. Asal ada konteksnya. Cuman yang paling berat sebenarnya nyebut merek kita nggak boleh. Wah, itu aduh gimana cara nahannya ya? Karena mungkin saking kuatnya kita menginfluence pendengar Asik. takutnya gara-gara kita nyebut produknya nah. jadi laku atau karena kita komplain satu produk produknya nggak laku iya jadi bisa ya. jadi karena kan kita omongannya berpengaruh sekali sangat ya. sangat <laughs> kita KOL paling <laughs> diperhitungkan <laughs> lah Siska Kolma ya <laughs> Apa kita ya kita sekali nyuruh silakan beli itu gitu wah oh, langsung tuh pabriknya langsung wow oh, tingkat langsung oh, produksinya meluap langsung wah oh. makanya segitu berbahaya ya mulut kami jadi jangan jangan iya ditahan jadi, produk -produk. ditahan tidak apa apa uh. tapi berhubung sama tujuh belasan mm -mm. tentunya ini sangat erat kaitannya dengan tema kita yaitu parade parade itu nggak jauh dari masa-masa bulan Agustus tuh hmm. Tapi ada juga mm. sih parade-parade yang di luar bulan Agustus atau bukan parade kemerdekaan tuh ada juga, mm. parade yang lain. Iya, kayak misalnya Hari Kartini. Oh iya. Ya kan semua pada cosplay, yeah. ya kan? Ada yang jadi Kartininya, Aya. ada yang jadi penjajahnya. Benar. Hari Kartini. <laughs> <penjajahnya> penjajah. <laughs> Emang Kartini berjuang lawan penjajah? Emang enggak ya? <laughs> Aduh gue kurang baca-baca nih Di detik doko <laughs> Emang gila terus <laughs> Emang gaya Kartini tuh emang Dia tuh dunia pendidikan Dia gak berjuang lawan penjajah. Dia tuh uh, KOL nomor satu pada zaman Belanda Influencer Influencer Seleb yeah. book Seleb ya Iya 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 Dia penulis buku ter paling terkenal kan dia? Habislah gelap terbitlah terang Habis gelap terbitlah terang Oh iya habis gelap terbitlah terang ya. Lu baca gak bukunya Lihat judulnya aja <laughs> Itu kan kumpulan surat sebenarnya. Kumpulan surat Kartini kepada temannya di Belanda. Oh iya? Bagaimana menceritakan dunia pendidikan wanita khususnya di Indonesia. Ih, baru tahu gua gila. Emang gila. ini informatif sekali ya. Gua tidak, tahu tidak dari, tidak dari detik.com tahu. Oh, gua sih kayaknya enggak <laughs> <laughs> ada deh berita gitu <laughs> di detik.com. <laughs> Dibikin buku sama temannya. Oh, bukan si Raden Ajeng Kalau enggak salah bukan, kumpulan surat-surat dia. Oh dia bikin surat buat temennya uh, tapi akhirnya dijadiin buku sama sih. Iya. Yeah. Oh. Kalau Dewi Sartika bikin sekolah. Bukan bikin bioskop. <laughs> di Bogor kayaknya Dewi Sartika. Udah tutup. Bioskop. Udah tutup. <laughs> tutup. ini mah serem tuh mang. Yang mana? Di Dewi Sartika. Oh iya iya ada cerita serem itu. Enggak dikolekin. Gue mah bukan serem setan. Oh <laughs> <laughs> gue kan jadi jam 10 malam tuh udah sepi ya yeah. pasarnya ya. Terus gua yeah. turun sama cewek gue waktu itu hanya ah, di <laughs> dikolekin. Dipalak. Iya dipalakin sama orang-orang pasar sih serius mm -mm. dimintain apa paling gantungan Alpina <laughs> dimintain duit lah buat mabuk-mabuk oh. kali itu mereka ya anjir serius iya mak pengamen pengamen situ kayaknya oh jadi ada tempat paranoid mall bukan mall apa ya uh, mall nggak maksudnya pasar sualayan sih sebenarnya iya jadi kalau mereka tuh jam jualannya cuma sampai jam 8 ya? Iya, jam 9 tuh udah sepi lah uh. gitu Tapi bioskop di buka. situ buka sampai jam 12 kalau nggak salah Gue ngerasain nonton midnight dulu bang Hah? Nonton Midnight itu. masih zaman Nomad, Nomad. Nomad Senin. Midnight itu film-film baru uh, yang belum diputar reguler tapi duluan di Midnight di tengah malam. Oh, eh sempet iya. lu ya? Sempet. <laughs> Pasti waktu masih nganggur kan. Bareng Kartini nonton. <laughs> <laughs> gua sih udah nggak ngerasain itu Nomad aja gua nggak ngerasain gua. Kenapa? Ini ya nggak kejamanan aja gitu hari oh. Senin datang ke bioskop. Ah, iya, iya, iya. Karena waktu gua ke bioskop tuh SMA. Hai. Iya. Serius. Itu pengalaman gue pertama ngajak cewek ke bioskop tuh gue. SMP? Belum. Serius? SMP kan gue masih di rumah, masih di kampung. SD nggak nonton? Enggak dong. <laughs> <laughs> SD mah gue masih miskin. <laughs> Baru-baru melek bioskop. Gua. <laughs> TV aja masih hitam putih. <laughs> Pakai aki loh, TV <laughs> ya TV <laughs> Cap gebrak. Iya. Gitu. <laughs> <laughs> jadi pengalaman gue dulu gitu ngajak cewek. Sampai ada JR-nya gue nonton Maksudnya? pertama kali sama cewek. JR itu gimana? Jadi gue hari sebelumnya datang duluan sama teman gue cowok Untuk nonton film itu. Hah? Jadi gue nonton satu film, film setan gue lupa filmnya apa. Tujuannya? Ah, tujuan JR? Iya supaya gue waktu beli tiket nggak ini gitu nggak bingung. Oh gini cara oh. beli tiket gitu. Oh nunggunya di sini. Oh ini oh. studio satu dua tiga gitu. Jadi seolah-olah lu bukan orang yang baru pertama datang ke bioskop. Iya pas duduk di bioskop oh gelap bisa nih gitu. <laughs> bisa fokus nontonnya gitu. Jadi gua tahu. <tata> Tapi letak bangkunya juga uh, menempati posisi yang bagus. Oh, yang ini goyang nih kalau yang atas bangkunya nih berisik gitu. Pasti lu cari posisi A kan lu, A2. Enggak, enggak berani gua. Kenapa? Dari dulu enggak pernah berani gua nonton di pojok-pojok. Lah, -pojok. kenapa? Itu kan tujuannya untuk pacaran. Ketahuan mau mesumnya soalnya oh. biasanya. Ya Jadi udah. gua di tengah-tengah aja biasanya. Ya udah A tiga empat deh <laughs> di pinggirnya doang <laughs> ya. Jadi gua nontonin yang mesum waktu itu mah di sebelah gua. <laughs> Tapi yeah. dulu Dewi Sartika tuh oh, legend, legend itu legend banget kalau buat orang Bogor. Sih. Iya, jadi paranoid di Dewi Sartika itu pertama kalinya bioskop 21 Iya, yang update. Yeah. Di Sentul dulu ada Belanova Nova. itu setelah uh, Sartika tutup Iya, cuman nggak update, masih dia. Yeah. <laughs> 21 dia. Iya. Ada di ini, Galaksi. Iya, yeah, Galaksi di Tajur. <laughs> oh, itu lebih mesum lagi tuh, bang. Katanya ada jarum suntik gitu ya di ini ya, di bangku-bangkunya. Jadi kalau duduk tuh harus di itu dulu, Di raba dulu ada jarum suntik enggak gitu oh, ada. amat. Iya, mang. dulu gitu katanya ada uh. narkoba, ada virus HIV-nya gitu. Kalau kena itu jadi HIV gitu. Iya. Buset. Oh, jadi gua nggak berhabu bangku mana nih oh, gitu. Kalau sekarang cus vaksin. <laughs> <laughs> kalau sekarang sih keduduk ah enak. Lagi-lagi <laughs> cari yang lain. <laughs> <laughs> Jadi kita ngebahas bioskop hari ini. Engga, enggak, 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 enggak. Kita parade. Parade. Kan parade podcast Indonesia. Ya. Sambungin ke Parade. Parade Podcast Indonesia tuh ngapain sih? Podcaster jalan-jalan gitu. <laughs> entar entar kalau angkanya bagus, jalan-jalan kita. Wah, wow, ke kantor detik. <laughs> Jauh tuh rasanya ya. <laughs> Naik bus kita. <laughs> kita ngomongin Parade. Parade tuh bahas mana sih, Mang sebenarnya? Parade apa tuh? Enggak tahu gua. <laughs> <laughs> Lu cuman di sosokan doang dibule-bulein. Bahasa Inggris kalau nggak salah ya? Apa Latin ya? Black parade. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Parade. Black parade. Oh. Pa Artinya apa? Artinya definisi? adalah iring-iringan uh, lebih dari satu orang. <laughs> Ini suami istri kalau jalan bareng parade dong. <tuh> <gue>. <tuh> itu udah termasuk parade. <tuh> kalau dua orang atau tiga orang bahkan lebih diem, itu enggak parade. Oh ya. Uh, dia harus jalan bergerak. Harus ada tujuan. Ada tujuan. Itu parade. Tapi identiknya kalau parade tuh pasti merayakan sesuatu. Ada sesuatu yang dirayakan yang jadi tema mereka berparade. Iya. Seperti yang kita bahas di. Episode kali ini yang spesial sekali. Uh, gue lama-lama jago siaran sih. Iya, ya dan tinggal gue nih gak bisa stand up. <tuh> Gue udah mulai secara jago nih, lu, <concern> lu gak mau gantiin gue ke Jody? <irony> Dia mah terang-terangan, tanpa tendeng ngaling-ngaling. <punished> Kayaknya kan lu mulai gak akur katanya. Anjir. Iya, <lah. laughs> <inaudible> jadi parade itu banyak sekali kegiatannya. Banyak. Dari yang normal, yang yeah. biasa kita lihat kayak tujuh belasan. Itu normal. normal. Normal lah itu, normal. ibaratnya kita cuma jalan. Biasanya kalau 17-an tuh zaman waktu kecil paradenya naik sepeda hias. Iya benar. Ya, atau Di. marching band iya. jalan. Oh itu gaya-gayaan dulu mang, sepeda gua. Wuh. Wow. pot racing. Iya, pakai ini kan yang gelas itu. Iya, iya. pakai kertas, apa namanya yang warna-warni. Wajik-wajik. <laughs> <laughs> iya, kertas, kertas wajik. Lalu, iya, lu apa? taunya apa? Kertas wajik itu ya? kertas rumbai rumbai iya nah, lebih tidak <laughs> lebih tidak ABB ini ya rumbai rumbai gue jelas wajib lu tahu kertas lu tahu rumbai rumbai itu udah udah konsep tujuannya mau dibikin rumbai rumbai iya kan yang ngempleng ngempleng nge 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 gitu Iyi, kan iya enggak enggak untung kita podcasternya <buat> ya <laughs> kertas rumbai rumbai kertas wajib mang namanya kertas krep iya kertas wajib ada ah, iya. tapi kita kan duitnya lebih banyak dari lu ya <laughs> Kertas wajib mah dipakai buat orang meninggal lah itu kertas wajib <laughs> ya, tuh. Bener kuning Bener aku Iya ya, sama kan tapi tujuannya model. sama. Atau ada juga yang kertas warna memang ya, di tukang fotokopi kan? tuh ada kertas warna. Kotak-kotak itu kan? Iya yang kotak-kotak nah. itu Kalau kertas skrip panjang gede. Kertas dotan-sedotan -sedotan, iya. ininya apa? Jari-jarinya. Ada yang bentuk pesawat. Wah Dibentuk? Di kampung lu kayak gitu? Iya. Ih, ada lu yang... enggak jalan ya. <laughs> <laughs> Gua enggak fokus ke kreativitasnya sih, pesawat telepon. <laughs> Karena kalau di gua cuman ya itu, cuman kasih pernak-pernik, dililit-lilit kertas wajib, pakai sedotan. Asal berantakan aja ya. Iya, Meriah iya, gitu ya. Iya, iya. Asal rame lah kelihatannya iya. warna-warni gitu. Soalnya di gue mengandung unsur hadiah, Mang. Jadi berlomba-lomba. Iya, sama hadiahnya. Cuma kan setelah dihitung-hitung hadiahnya tidak sebanding sama uang yang <laughs> dikeluarkan untuk menghias Jadi, gitu ya. pakai kertas wajib aja. <laughs> Jadi kalau ada yang meninggal, cabut. <laughs> oh, udah dua hari meninggalnya orang lupa juga kali. <laughs> pakai hadiah. <laughs> <laughs> Pas ditempel masih ada tulisannya yang meninggal sama bin sama alamat. <laughs> <laughs> Jadi sepanjang jalan tuh didoain orang. <laughs> ada juga marching band. Marching Dulu gue ikut zaman zaman. Megang SMP. apa lu marching band gaya lu? gua megang apa? Lupa gua namanya. Mayoret. Buk, bu, jalan gua <laughs> megang ongkos <laughs> kalau capek naik angkut parah dia macam apa itu dulu gue marching band dari snare awalnya snare oh, nah. cuma kan snare tuh terlalu apa ya harus yang jago banget misalnya oh. yang beneran ngerti tempo segala macam oh. karena kan dia melotnya gitu eh apa sih namanya ketukan apa? iya sangat Pukulan. dominan lah dominan oh. lah gitu oh, takut ketahuan salah lu ya <laughs> iya nggak pernah kompak gua kan dari dulu gue idealis <laughs> <laughs> apa seragam seragam itu <laughs> Lu ngerusak <laughs> rusak lagu <laughs> Paradino tatak duduk tatak duduk <laughs> tatak duduk, gitu Paradino lu biasa nabu beduk <laughs> suruh para ada pindah ke yang agak bas tuh yang oh yang gede bulutnya gede karena itu kan cuman deng iya lah nah, itu bukan yang lebih ketahuan enggak lah kan suaranya samar-samar mang masa orang paling dem dem ya orang kampung mah kupingnya enggak sensitif <laughs> <laughs> Susah dia bedain suaranya masuk apa enggak Deng 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 Cuman gua gak kuat karena uh, berat iyalah gede SMP lah kan badan gue masih kecil banget itu kan gede mang iya akhirnya gue pindah yang ces 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 ah simbal simbal tapi kan itu ketukannya menentukan lo mematikan lo ya, kalau salah tinggal ditambah tambahin <laughs> aja biar pesannya konsepnya memang gini aransemen <laughs> <laughs> kayak mainan monyet dia <laughs> Iya tuh, marching band. Gue ngerasain lah zaman-zaman itu para peliling keliling kampung. Lumayan jalan, 2 kilo, 3 kilo. Buset, kampung lu kan luas banget itu. Iya, ya? jadi dari SMP gua ke oh. rumah gua terbalik lagi gitu. Jauh deh, 2 yang, kilo, 3 kilo. Yang an. marching band ini? Mm -mm, yang marching band. Sepanjang itu main musik tuh? Main, cuma kadang kita nyetel mp3. <laughs> jadi lip-sync. <laughs> Masing-masing bawa USB. <laughs> <laughs> iya, tapi harus fokus gue akhirnya... SMA nggak nerusin belajar marching band karena susah ternyata harus fokus apa apa kalau mau sukses tuh emang harus asisten ya Iya <tik> <Yeah. tik> nggak sih ya emang lu mau memutuskan karir di marching band emang tujuannya jadi apa gue nggak tahu dulu kan pilihannya kalau mau terkenal di sekolah tuh memang harus punya ex school kan punya kegiatan ada yang main basket, basket, futsal biasanya marching band tuh kayak seni musiknya lah gitu oh. SMP kan belum zaman musik SMA baru ada ex school musik di gua. Oh ya, iya, Gak ada gue. Iya kan, SMA gue mahal. <laughs> Eskul gue nyantet. Iya, <laughs> <laughs> itu salah satu contoh-contoh parade yang mungkin biasa kita lihat di Indonesia. Yes. Kali tapi ngomong ini kita... ngomonginnya sekarang yang nggak di Indonesia dulu. Iya, banyak juga yang aneh-aneh juga nih ternyata ya Ih, di luar negeri ya. Takjub gue ini. Aduh, siapa yang pertama ini? <laughs> Terserah siapa yang bayarnya lebih banyak, ngomong lebih banyak dong. Sama anjir. Berarti kita ngomongnya bareng. Iya, bareng. Yang pertama ini. Kompilase, kompilasi kompilasi parade-parade anti mainstream. Nah. Parade vagina. Ih eh, lu gak boleh ngomong vagina, lu di detik.com lu. Oh, siang, Nak. vagina <laughs> tuh nggak jorok tahu. Iya, iya, iya. Asal dicuci mah. <laughs> <laughs> Aduh, lu kemarin bukan ngomong vagina, lu ngomong apa ya? Bisa kemarin ya, gue lupa deh. Enggak ya, silakan didengar aja di aplikasi Noise kalau mau. Ini dengar. siapa yang bikin parade vagina di mana, Remin? Parade ini dilakukan saat perayaan Ososo Matsuri. Wah. Atau kalau diartikan sebagai festival vagina. Oh. Gue nggak tahu nih, yang vagina tuh Ososo apa Matsuri? <laughs> kira-kira <laughs> sih O sih yang depannya O ya. Oh, so, so, matsuri Jadi parade ini dilakukan di Jepang. Hmm. Tepatnya di kota Inuyama, Jepang. Inuyama tuh jauh lah ya dari Tokyo kayaknya, ya. Osaka ini. Oh. oh. <laughs> Paham banget kayaknya, dekat Kobe ini Kobe. Kobe Brian <laughs> Kobe tepung. <laughs> ya, kesembutan. <laughs> pung monyet kan topeng <laughs> maksudnya <laughs> parade ini dilakukan untuk mensyukuri atas jumlah panen yang melimpah dan segala macam kemakmuran dan kesuburan oh gua pikir parade ini dilakukan untuk mensyukuri atas jumlah vagina <laughs> <laughs> iya jadi kan ada uh, apa ya kayak terkaitan antara alat kelamin dengan kesuburan mungkin oh, gitu kali ya konsepnya situ. ya jadi mari kita membuat pawai yang berhubungan sama kesuburan gitu ah bisa bisanya <laughs> mungkin ini nih. berengsek emang ini kan bisa para bawa pupuk ya <laughs> Jenis-jenis pupuk gitu yeah. ya Pupuk kandang, NPK aduh, Kenapa harus begini? Cuman para warga setempat juga percaya bahwa Dengan mengikuti perayaan unik ini uh -uh. Mereka dapat menyembuhkan kemandulan oh. Impotensi aduh. Dan menjamin kesuksesan bisnis Serta kesuburan di tahun-tahun berikutnya Sebentar Yang mengikuti perayaan unik ini Bisa disembuhkan kemandulan dan semuanya mm -mm. Ini yang mengikuti paradenya atau yang nonton ya? <laughs> Kok <laughs> gak jelas nih yang mempercayai kali? Oh. ya udah yang ikut, yang ikut meramaikan, yang ikutan oh. lah pasti. Jadi apa kegiatannya? Mau oh, mamer-mamer kan gitu? Iya, jadi vagina <laughs> apa ya yang layak pake? untuk tayang di detik.com tuh? Kemana ya ini ya? <laughs> jadi ada vagina, <laughs> Pakai kostum vagina itu jadi orang-orang. Mm -hmm. Oh, pakai kostum Iya pakai kostum vagina. Oh, gede dong ini ya, <laughs> the real. Uh, ini uh, rolling door ini <ti> Segede orang mang <tuh> Itu memasuk kepala Beneran kita itu <tuh> <tuh> uh, kayak Kaya Kostum Kayak ini kayak di taman-taman Ria gitu Kostum-kostum kartun Iya <tuh> bener Tapi ada vag uh, bentuknya vagina Gimana mang kostum vagina tuh mang <tuh> Ya kayak vagina lah <tuh> <tuh ya, Gimana bentuknya Ya gue juga jelasinnya gimana Ya gitu ada rambutnya jarang-jarang di -jarang. <tuh> berarti bentuknya vertikal ya? iya sesuai lah sama tinggi badan manusia oh. gitu agak ada yang cabi mungkin oh. ada yang langsing <laughs> ada yang sispek <laughs> sering angkat-angkat berat gitu. <laughs> sispek dia. jadi pesertanya itu ratusan pakai kostum vagina iya vagina berarti uh, macam-macam dong <laughs> macam-macam apa? Eh dari warna oh. mungkin beda-beda dari bentuk ukuran bentuk, gitu. Apa nggak trauma tuh laki-laki ngeliatin juta-juta <laughs> vagina lewat? Gue <laughs> mah trauma dah. Sekali lihat, wah. <laughs> Gua mah takut dah, ribuan vagina lewat depan gua. Tapi ini, uh, parade ini ternyata dilakukan dengan... Uh, apa ya? Tujuannya untuk supaya bisnis-bisnis yang kita kerjakan juga katanya bisa lebih sukses lagi ke depannya. Mang, Ooh. jadi sebenarnya niatnya si positif, hmm. cuma mungkin caranya aja ya, <laughs> dan otak kita yang negatif jadinya. <laughs> Ini ada doa doanya nya ya, biar maksudnya biar sukses, biar sembuh. Itu ya, iya, sepanjang jalan emang dia nyanyi, mem- 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 Hmm. Para wisatawan yang ikut merayakan parade ini juga dapat menemukan beberapa item berbentuk alat genital. Uh -huh. Jadi kayak apa sih alat, -alat oh, souvenir, vital, souvenir tapi hmm. berbentuknya alat-alat vital gitu, baik. Hmm dari alat vital cewek, alat vital cowok. Oh, kayak ada. di inilah, kayak di pantai-pantai. Oh, gantungan kunci. Mm -hmm. ya, gitu gantungan, gantungan gitu. kunci tapi kok kunci. Iya. <laughs> bentuknya gantungan kunci tapi Konce Atau ya, kalau pembuka botol gitu ya. Iya. <laughs> Jadi ada miniatur juga atau makanan yang dapat dibeli. Jadi makanan apa pasti bentuknya kayak begitu. <laughs> ya makanannya normal, Mas. Oh, makanannya normal. Sosis <laughs> <laughs> sama apem, <ma? laughs> Aduh aku tidak sabar pengen datang itu di Jepang ya luar biasa itu tiap hari apa sih ponsus Enggak ada ya tanggalnya ya beda-beda tergantung oh, aja ya pengennya yeah. mereka ya <laughs> mut-mutan aja, duh aku lama nih nggak lihat <laughs> nggak lihat kangen nih gue lihat itu jalan-jalan gitu ribuan <laughs> aku kangen nih nggak lihat yang disensor <laughs> soalnya ada juga kan parade <laughs> di Jepang sembarangan tuh ngomong ngomong sembarangan sembarangan banget itu ngomong <laughs> Parade penis? Eh bukan parade, festival. Festival. Iya. Diapain tuh? Sama. <laughs> Cuman... Enggak dalam bentuk apa? Ya? Tadi kan bentuknya kostum. Mm -mm. Mereka pada pakai itu mang. Kayak lu tahu nggak sih celana dalam zaman dulu tuh? Yang dibelit-belit. Aduh. Yang dibelit-belit gitu. Apa sih? Sampai sekarang juga gue jarang pakai. <laughs> <gulis> ada yang ditali-tali gitu loh, yang kayak sumo, oh, kayak sumo. Kungfu, kungfu gitu ya. Kayak jam... sumo, sumo kan tali kayak tali temali gitu. Iya, <gulis> ah, iya gitu lah. Kayak gitu pada pakai kayak gitu. Terus nanti ada oh, penis penison gede banget diarak. <gulis> <gulis> diarak, Mang. Digotong rame-rame rame gitu. Digotong rame-rame. Hmm. Gitu. Sama nyanyinya. <gulis> <gulis> Percuma gua nambahin juga di sensor ini, pasti. <gulis> Oh ya salah, ini penis, penis, penis siapa apa gitu. Itulah emang Jepang tuh aneh-aneh juga ya kelakuan paradenya ya. Keren lah tapi kreatif bro juga. Iya, kadang kita butuh hal-hal seperti ini untuk menjadi hiburan aja iya. gitu nonton. Kadang nggak nggak akan apa ya konteks negatifnya juga nggak terlalu kerasa lebih ke having fun aja sih. Jangan terlalu diniatkan dapat rezeki. Iya. Kesehatan. Oh, ini mah tambah tambahan mereka aja. yang <laughs> fetisnya aja gitu, pengen yang gede-gede <laughs> biar diakui. <laughs> Kita sekarang ke New York. Widi. Ini ada parade namanya parade laki-laki memakai high heels. Oh, sepatu ini hak tinggi. Iya, sepatu cewek. Kenapa itu? Ada parade itu. Jadi ini sejak tahun 2001, Mang. Hmm, Oke. Okay. Tujuannya dilakukan parade ini adalah mereka punya harapan untuk meningkatkan awareness tentang pemerkosaan dan penyerangan seksual. Hmm. Mengingatkan. Kok apa hubungannya apa? Jadi gini, maksud dari laki-laki yang menggunakan high heels ini, terus e, maksud dari mereka berjalan mengelilingi kota ini buat orang biar tahu, lu nggak akan pernah paham rasanya menjadi cewek kalau hmm. lu nggak ngerasain pengalaman itu sendiri. Hmm. Jadi lu harus lebih menghargai cewek gitu. Oh salah satunya dengan cara coba dulu pakai nih pakaian yeah, gua. Iya. Yeah. Mampu nggak lu? Jadi gua nah. gitu. jangan semena-mena melecehkan gua lu. Nah gitu. Gak bayar lagi. <laughs> <laughs> gitu gak, maksudnya? <laughs> 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 ya kan maksudnya? Enggak Iya kan maksudnya intinya <laughs> para wanita di sana ingin membuat para prianya tuh merasakan. Iya, Gini loh jadi kami, bener. janganlah melecehkan kami. Karena tingkat e, pelecehan, penyerangan bahkan pemerkosaan dirasa mengkhawatirkan. Iya, mungkin kayak ah ini cowok-cowok mah gak tahu susahnya mau enaknya hmm, doang nih, hmm. gitu malah nambah-nambahin hidup kami yang makin iya. susah nih. Coba lah di cewek, makanya itu dibuat. Tapi pakai high heel mah nggak bikin jerah juga ya. Iya, nggak ya, ada urusannya sih. Iya, <laughs> <laughs> ya, kan kalau kalau mau merkosa juga high heel dicopot pasti nggak mungkin sambil dipakai. Aduh susah nih yang jinjit gitu, <laughs> nggak nah, akan juga. Kan. Malah takut juga itu jadi fetisnya. Oh, iya. iya. Uh, high heel. Ya kan nggak semua cowok di sana. Oke. Okay. <laughs> Awas ah, susah sekali kita bermain di jalan tol yang lengang ya. Kita biasa main di jurang nih. Pokoknya tujuannya baiklah, udahlah gitu aja. Iya, iya. Tujuannya menjadikan laki-laki merasakan bagaimana jadi cewek. Iya, itu salah satu jenis atau bentuk edukasi juga lah yeah. untuk para kaum pria hmm. supaya lebih bisa menghargai wanita gue setuju sama konsep berpikirnya tapi kenapa high heels benar kenapa nggak jepit rambut aja gitu ya <laughs> mungkin ya itu high heels tuh dirasa sama wanita ini tuh salah satu atribut pakaian kita yang sudah bikin kita hidupnya susah gitu. Oh. Meskipun ya, bisa dibantah juga ya buat apa lu pakai haji. Ya lu yang repotin diri lu sendiri, lu yang pengen kelihatan tinggi kenapa kita yang repot? <laughs> <laughs> apa ya selain nails apa ya? Iya <laughs> pakai bra mungkin. Oh iya iya iya, iya kan? Iya benar. Karena pakai bra juga kan sesek katanya ya maksudnya. Belum yang kawat ya? Iya belum yang besi. <laughs> oh, belum yang magnet. <laughs> Ada bang sekarang yang magnet. Magnet gimana? Jadi kanan kiri bisa nempel tuh, bak. jadi kelihatan rapet. <laughs> eh lo gak Serius Selebgram-selebgram eh, kan kenapa belahannya kelihatan Naik Gede banget uh -huh. gitu karena ada magnetnya Nggak ma magnet yang menarik Berat satu sama berat yang lain Apple, Iya jadi Cap satu sama cup yang lain Di ujung satu U Di ujung satu S gitu <laughs> <laughs> Jadi saling tarik menarik <laughs> Berlawanan Oh jadi kuh, Gitu ya Iya jadi Nggak perlu dijepit gitu udah oh hmm. uh, Kelihatan banget nih di podcast <laughs> Dijepit gitu gimana nih <laughs> ketahuan loh. <laughs> iya, yang nonton di Detikom ngeliat lah gue ngapain. <laughs> pokoknya tujuannya bikin belahan aja. Ya? Iya, biar kelihatan uh. lebih menggelembung Ush. Itu pakai magnet, oh. gitu, kayaknya. <laughs> ya yeah, kan? pokoknya niatnya baik lah, udahlah. Iya, gua setuju, mendukung terus kalau misalnya ada hal-hal yang dilakukan meskipun kelihatannya kagak habis pikir, uh. tapi oh maksudnya baik. Niatnya ya. baik. Kadang kita harus melihat itu dari sisi yang berbeda. Iya. Yeah. Mm -mm. Cakep Cakep hari ini. Hey. Bayarannya lumayan nih. <laughs> Mantap. Yang ketiga ini Parade Cinta. Mm. Dari namanya sudah terbayang dong ini akan melakukan aktivitas Apa Parade Cinta tuh? Aktivitas apa? Pelukan, <laughs> pelukan. Iya, <laughs> yeah, jadi festival ini dinamakan Love Parade, Ui. gimana nyebutnya gitu ya Parade. Iya. Gue tuh gak bisa bahasa Inggris soalnya kalau salah maafin ya para noise ya. Yang ada di Jerman dan selalu dilaksanakan saat musim panas. Oke. Okay. Oh, jadi lagi musim panas mereka bikin tiba-tiba aja gitu, <laughs> Gak ada hari pasti bang. Jadi gimana awan aja. Pokoknya oh, musim panas. Iya. Lo Parade bukan festival seks resmi. Oh berarti ada dong festival seks resmi. Gak tau ya. <laughs> Antusias nih gue nih. Gue sangat antusias. Siapa tahu ada yang berpikir, "Oh, ini mentang-mentang lob nih pasti jalan-jalan uh. eh, sambil ini nih." Uh. <laughs> sambil apa? A Tapi apa sih yang nggak disensor bahasanya? <laughs> sambil berhubungan seks nih kayaknya nih gitu. Uh. Ternyata enggak. Jadi oh diam dulu baru nge-sex. <laughs> <laughs> Namun bisa dibilang ini adalah salah satu surga bagi para pasangan yang ingin bercinta atau merasakan pengalaman nih Aa? melakukan hubungan intim itu di fasilitas fasilitas publik boleh boleh Ini di taman padang rumput <tuh> itu boleh di sembarang tempat di parade ini serius <tuh> iya jadi lu kalau bawa istri atau mungkin ya ke situ bawa istri <tuh. <tuh. <tuh> 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 yeah, jadi misalnya lu sama siapa gitu teman gitu terus ya udah lu nikmatin paradenya bisa sambil uh, melakukan aktivitas itu boleh. Dimanapun di area itu buset gratis. <laughs> disediain. Disediain Tempat. gitu. Tempatnya disediain, Ormas dijauhin. <laughs> Aman lah pokoknya. <laughs> Terus boleh uh, bawa pasangan apa di sana ketemu siapa aja? Coba kita baca dulu okay. nih. Ini diadakan pertama kali pada tahun 1989. Udah lama kenapa gue baru denger mah? <laughs> Kesel gue <laughs> Love ini sekarang telah ditiadakan. Ya. Yeah. Oh. Baru kita mau ke sana yeah. ya. Karena memicu banyak kecaman katanya. Apa? Ya dari ormas setempat. <laughs> <laughs> Astagfirullahaladzim. <laughs> aku mau tapi aku malu sama atributku gitu. Ya. Ormas New York. Ayo <laughs> Ormas Jerman. Ormas <laughs> Jerman. Naji-naji. Aduh. <laughs> <laughs> <No. laughs> <laughs> Terus, hmm. jadi Love Parade ini sebenarnya festival musik. Oh, konsep dasarnya nih. Jadi ada musik, ada dansa, ada jalan-jalan juga. Pokoknya oh. itu satu area gitu. Itu di banyak sekali aktivitas yang dilakukan di dalam parade itu. Tapi awalnya niatnya musik. Iya. Oh. Cuma kan bingungnya nyanyi doang tapi nggak ada kegiatan <laughs> lain. <laughs> Apa ya <laughs> yang bisa diakui? <laughs> yeah. Mulut mah gerak nih. Kok tangan diem ya? <laughs> ada taman tuh. Masa boleh cewek cuma di traktir. Lo kan tidak semua itu merek, ada juga teh yang memang dibotol kan. Enggak bisa. Itu udah di hak paten. Loh, tidak semua Iya, kita siapa tuh ada yang bikin teh tapi dibotol botol, apa? Teh itu. <laughs> Salah sendiri bikin mereknya gampang disebut. <laughs> Orang mau kelebihan lu nyalahin lu. <laughs> ini dari 89 sejak saat itu lo Parade pun dilangsungkan di berbagai kota di Jerman. Oh, uh itu luar biasa sekali ya. Habis dari sini tuk, 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 tuk. variasinya kota ya. yang lain. Tuk, 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 tuk. Itu ibaratnya honeymoon tapi kayak uh, keliling gitu. Bisa juga ya? Bisa. Eh tapi tergantung sama siapa. Oh iya, oh iyalah. Iya, masya siapa aja. Ya, berarti bukan animun. <laughs> Jadi di tahun 2010 nih ada insiden yang akhirnya membuat like. acara ini tuh terpaksa banyak kecaman lah gitu ibaratnya ya. Apa tuh? Ini insidennya cukup memukul parade ini. Jadi sebuah panik masa mengubah festival musik di Duisburg menjadi drama kematian. Sedikitnya ada 19 rusu, orang. Rusuh maksudnya ya. Iya, oh. masa kayak ya rusuh aja. Kayak keos. Mm -hmm. Jadi ada yang masuk lewat belakang, depan, belakang. <laughs> Apanya nih? <laughs> Masuknya gimana? Ya masuk ke festivalnya. Oh, iya. rusuh aja gitu kayak, <laughs> "Oh, tiang aku mau ke oh, Aku belakang aja. Aduh 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 aduh. <laughs> Sedikitnya 19 orang meninggal dunia akibat banyak banget oh terhimpit atau terinjak-injak di dalam festival itu. Karena ramai banget ternyata, Mang. Tiga ratus orang mengalami luka-luka, banyak oh. diantaranya luka serius. Uish. Jadi dia sakit, sakit nih sambil mikir. Serius? <laughs> Aduh sakit. Aduh. Luka kamu serius sekali. <laughs> Aduh sakit. Enggak <laughs> usah serius-serius kalau luka. <laughs> ya karena eh, itu festivalnya rame banget. Ya gimana enggak rame lah. Mungkin itu meninggalnya pas rusuhnya pas musik gitu? atau pas lagi oh. begituan, <laughs> <laughs> Gue bingung Ya beda-beda, ya. beda-beda oh. lah. Ada yang pokoknya saking hektik, eh saking ramenya, buju-buju bel orang oh. gitu. Tiba-tiba ya ada yang kejepit, ada hmm. yang keinjek. Tapi positifnya antusias nih acara ya. Iya, iya dong. Tetap rame lah. Tetap Memang rame. Uh, kenikmatan itu berbanding dengan resikonya. <laughs> <mas>. <laughs> semakin tinggi resikonya, maka semakin nikmat rasanya <laughs> gitu. <laughs> Lu kalau ada di Jerman Terus festival itu masih ada mau lu? Mau itu. lah gila lo. Ngajak siapa? ah ya, ketemu di sana lah. <laughs> <laughs> Jadi lo nongkrong di depan tiket ya. <laughs> siapa nih yang datangnya bertiga? Hmm, satunya kosong dong. <laughs> siapa aja mau nawar gua, Mang? Kali aja orang Jerman pengen ngerasain orang Sunda. <laughs> ah, sekarang bagian gua nggak jauh-jauh nih dari parade Jeremy nih. Apa tuh? Parade sepedahan telanjang. Wow. Wow. Ketusuk jok dong. Kagak gue gues, tapi gesek gesek. Dia sepedanya yang di tempat lagi. Emang menikmati aja sensasinya bukan mau olahraga itu Ada namanya wool naked bike ride. Hmm. Ini parade tahunan yang dilakukan di berbagai negara Amerika Serikat, Meksiko, Yunani, Spanyol, dan negara-negara lainnya. Ih, kenapa Indonesia nggak ada ya? Aduh, gua kita... rela sih tuh yang naik sepeda nyerobot-nyerobot jalan mobil uh. kalau nggak pakai baju mah. <laughs> Daripada rusuh doang tapi tapi tidak memberikan kenikmatan. Uh, tapi ini paradenya lucu ini. Ini adalah sebuah protes untuk mempromosikan uh, bersepeda sebagai sebuah alternatif pengganti berkendara mobil. Lagi-lagi. Go green. Lagi-lagi. <laughs> Dibuat-buat. Jadi syaratnya untuk mengikuti parade ini adalah tentu saja punya motor metik. <laughs> punya simbe preman. <laughs> simbe preman. Punya sepeda Uh, terus dikasih pilihan, lo mau telanjang boleh, semi telanjang boleh. Semi telanjang tuh gimana? Jadi pakai bra sama celana dalam. Oh, atau pakai celana dalam doang, tapi atasnya cuman pakai lakban. Nah, X, bisa gitu. X, bisa uh, itu bisa. Uh, jadi orang tahu oh, itu mau palsu tuh gitu. Iya bisa, pokoknya mau full bugil, mau setengah bugil boleh. Boleh. Dap, boleh. Cabe cowok semuanya. Boleh. Wow. Para ini menyusuri seluruh kota dengan para sepeda-sepeda yang lain yang tentu saja telanjang dan mereka menyuarakan aspirasinya tentang bahayanya menggunakan kendaraan motor dan oh. mobil untuk lingkungan. Jadi sambil jalan gue sambil teriak-teriak gitu orasi-orasi. Iya, tentang lingkungan. <laughs> Ada minimal usianya nih, 16 tahun. Kalau mau uh, jalan sendiri, tapi kalau di bawah 16 tahun harus diawasi orang tua. Oh. Dan tetap boleh telanjang. Yang di bawah 16 tahun boleh. Uh. Bahaya, orang, bahaya, tapi ada orang tuanya Bahaya lah Bahayanya apa? Bah. Kalau ditonton saya Puji Buset <laughs> sudah lama banget itu <laughs> <laughs> Apa kabar dia ya? <laughs> ya masih syekh-syekh aja lah <laughs> Oh ada kejadian di Yunani nih Kalau di Yunani sempat dihentikan Karena ada yang udah uh, Ikutan di Jadi peserta itu mm -hmm. Terus dia telanjang Terus dia horny Cewek cowok? Uh, cowok, eh uh. gegarannya lihat cewek-cewek telanjang naik sepeda. <laughs> Jadi diberhenti ini kelakuannya nggak bener nih hmm. hitungannya melecehkan nih <laughs> karena di situ otaknya udah go green go green go green bukan go sex go sex go sex gitu mang iya jadi panitianya bingung ya dia <laughs> lagi naik sepeda tapi ininya berdiri ya kayak lu naik sepeda naik beca sih ada remnya gitu oh ditarik <laughs> rem beca kan di selangkangan kan ya nariknya <laughs> <Loh>, ngerem <laughs> jadi mungkin syarat utamanya nggak boleh nafsu mang ini yang horny aja ketahuan langsung berhenti di Yunani. Iya, yeah, yeah, yeah. boleh sebenarnya asal tidak mengganggu mama. <laughs> asal tidak rese gitu ditunjuk. Maju Pak, coba 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 gitu. Asal enggak rusuh mah boleh sih asal. Ya, wui, ya berdiri mah manusiawi lah. <laughs> Tapi ini enggak boleh ini horny. Mungkin dia melakukan aktivitas yang bikin orang terganggu kali ya. dengan eh uh, horninya dia. Mungkin ngeganggu yang lain ya. Mm -mm. Bahkan di beberapa kota lainnya uh, apa mengundang tingkat kejahatan seksual. <laughs> Kayak lu main api tapi tiba-tiba kebakar terus lu ih kebakar ih eh, gitu <laughs> aneh gitu ya, ya kenapa ya udah pastilah <laughs> <laughs> kan orang-orang yang ikut itu boleh bebas ya lu mau telanjang mau apa mau apa kadang suka ada yang pakai topeng Hmm. nah tapi ada beberapa kota yang aturannya nggak boleh pakai topeng. oh kenapa? karena takut ada yang melakukan kejahatan seksual. terus tidak bertanggung jawab gitu. makanya eh, ketutupan. Hmm. nah jadi nggak ketahuan tuh di CCTV. Hmm -hmm. makanya ada aturan di beberapa kota tidak boleh memakai topeng. Yeah, yeah, yeah. iya. Gitu. jadi nggak usah uh, menutup nutupi identitas gitu. Yeah. pakai baju boleh, topeng jangan. iya. Yeah. <laughs> Iya, kah? telanjang Iya <laughs> telanjang mau pakai baju hmm. mau semi semi boleh asal. Yeah. jangan ditutupin mukanya gitu. Dan bebas, ada yang uh, sorry ya payudaranya dikasih cetet warna. Oh body painting. Body painting, hmm. ada yang bagian di atas langkangannya dikasih gambar-gambar. Oh ada yang ditulis-tulis kadang ya? Ada, ada yang, yang, yang ditulis di dada, the man who can be moved. <laughs> di bawah because of you di pusar ku hamil duluan ya lirik-lirik lagu gitu pokoknya bebas boleh apa aja yang penting nggak mengganggu peserta yang lain iya mengekspresikan diri sebebas-bebasnya hmm. gitu bahkan lu itu telanjang aja boleh tuh itu jalan-jalan jauh nggak bang jauh keliling kota idi kayak ya. dari uh, priuk tuh priuk <laughs> <laughs> ke panarukan lu tahu Wah. <laughs> Boro-boro kepikiran mau horny itu mah. <laughs> nyampe rumah aja syukur kayaknya itu. <laughs> gua sih geli ya, telanjang. Terus kan ini kita nempel di apa namanya? Jok itu apa? Sadel apa namanya? Sadel. Iya. Itu kan gimana gitu ya? I, cobain deh, <laughs> karena kalau dibayangin mah emang gak enak mang berhubungan seks juga dibayangin mah gak enak, cobain Bel deh. Belum kalau lagi ada gaji lugan <laughs> coba lagi <laughs> Mana joknya yang murah lagi yang tipis ya, yang plastik doang itu, yang kayak jok beca. <laughs> Aduh lengket, aduh. Tapi ini nggak ada ini ya, nggak ada hadiahnya apa ya udah gitu. Ini hanya menyuarakan suara-suara tentang lingkungan. Hmm, biar lebih go green, go green. Biar jangan deh kamu pakai-pakai kendaraan hmm. itu banyak gas-gasnya. Yeah. Mending gini aja. Sepeda aja. Kita seperti zaman purba. <laughs> Bodoh banget ya orang udah ciptain teknologi malah pengen capek naik sepeda gue nggak masuk akal gue sama orang-orang pikiran gue green gue green gitu kasihan anak cucu kita nanti ya, lu aja hidup belum tentu lama nikmatin aja <laughs> kayak kakek lu peduli lu aja dulu <laughs> Maaf aja lu mikirin cucu lu nanti <guh>, jahat banget ya <laughs> <Terusikin stik Saint -Tiketh> tapi gue sangat mendukung lah sekali lagi apapun aktivitasnya selama niatannya positif baik. itu kan dicatat sama malaikat tuh niatnya <colorful> niatnya walaupun apa yang dilakukannya bagaimana gitu ya? belum tentu benar gitu tapi kan seenggaknya oh niatnya baik okay. kita harus tahu niatnya dulu kan? <bottle�»> percuma <Reason> melakukan hal baik tapi niatnya jahat oh. Iya iya. tapi ini caranya menurut gue menarik perhatian orang daripada pakaiannya biasa menyuarakan Bukan cuma U... orang si kucing juga kayaknya tertarik tuh. <tess> <tess> Bau amis apa nih? <tess> kan perda nih, kan perda nih. <tess> Paradinya lewat, ucingnya ngewer-ngewer gini ya. Bagi atuh. <tess> Enggak, Mas. Gue kalau dia berpakaian biasa, orang nggak akan ngelirik mungkin. Dengan pesan-pesan iya. yang diteriakkan iya, iya, iya Tujuannya kalau mereka seperti itu kan Ih apaan nih telenji-telenji mm -mm. Oh ngomongin asap mobil iya, Jadi ketahuan lah niatnya apa sebenarnya mm -mm. Dari movement yang dilakukan Asik movement Saudara-saudara Kuasa -saudara. kata bahasa gue makin banyak <laughs> Setelah baca-baca detik.com <laughs> Jilat terus sampai lidahnya kelu. <laughs> Padahal yang dibaca cuma judulnya doang. Isinya nggak pernah dibaca. Dilewat. Yang mudah-mudahan niatnya tersampaikan lah mengingatkan orang akan pentingnya lingkungan yang tetap hijau. Iya. Yang kelima atau yang keberapa nih? Gue lupa. Yang kelima. Terakhir. Ya. Yang terakhir. Parade anak TK bercadar dan memegang senapan. Buset. Pas ini di Afghanistan kan di detik.com beritanya sih. <gata> Ini berita kita ambil khusus dari detik.com. Oh. Kita bandingkan jurnalis detik.com aduh dengan uh, produser kita. Tulisannya di berita-berita sebelumnya bagusan mana? lah <tulisannya> Gua megang yang detik.com. Iya, <tulisanya> <tulisanya> gua juga. Terus siapa yang kalah? <tulisanya> <tulisanya> ya, produser kita doang yang kalah. <tulisanya> <tulisanya> Jadi parade ini dilakukan saat 17 Agustusan di ulang tahun Indonesia yang ke-73. Indonesia. Indonesia. Wah. Ini terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Gila. Wah, keren. Tuh dari pilihan beritanya aja udah sesuai sama tema, Mang. Iya tajam gitu ya. Iya, langsung cocok itu 17-an, parade Indonesia Jawa Timur. Ih. Cocok ada strukturnya gitu ya iya cocok iya. jadi jurnalis nih udah jangan jadi podcaster kamu pegawai pegawai detik.com <laughs> lah dia ditulis tulisan dia yang bekerja begini <laughs> rombongan parade ini adalah anak TK Kartika V 69 Enam sembilan, ada V nya lah gitu, ada V nya enam sembilan lagi bolak balik. <laughs> <laughs> kan enam sembilan kan bolak balik, iya, angkanya. in and yang iya, yeah. <laughs> pilih eh pilih pihak sekolah mengatakan burka atau cadar mm -hmm. dan senjata tiruan adalah properti lama dan nggak ada niat untuk menanamkan paham radikalisme ke para peserta didik. Oke. Okay. Karena kan banyak juga tuh dapat kecaman yeah. atau banyak dapat protes. Kok anak TK dibiarkan memakai atribut-atribut seperti ini sih uh. gitu. Ini kan radikal banget yeah. nih gitu. Nanti gedenya dia. Jadi uh, apa? Enggak gede gimana? <laughs> ya siapa tahu kan enggak nyampe gede umurnya gara-gara udah paham aja. radikal. Parah lo. Lalu <laughs> <laughs> tidak begitu jelasnya mengapa Hahaha apa sih? Ini? <laughs> Ternyata tidak sebagus itu <tulisannya. tulisannya Lalu tidak begitu jelas mengapa TK ini memiliki persediaan burka dan senjata tiruan Oh, oh. bagus tulisannya, gua yang salah Lu bacanya. yang salah lah, tulisannya udah benar Tulisannya bagus Iya, lu yang bacanya Cuma kurang intonasi aja jadinya <tulisannya>. Jadi nggak ketahuan alasannya? Iya, jadi nggak jelas kenapa juga kenapa burka dan senjata-senjata properti tiruan itu Dipakai. ada di TK dan Indonesia lagi Iya ya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Atau disingkat Budaya <laughs> Perasaan <laughs> Masih panjang gitu Singkatannya Yang penting kan lebih singkat aja Waktunya Bukan Dari detik.com kan tulisan detik kan. Bukan, bukan, itu kan Lu kan Gue yakin gue <laughs> Gak mungkin lah dia <laughs> salah singkat <laughs> Jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyayangkan aksi anak-anak TK Kartika v 69 menggunakan kostum bercadar dan menenteng replika senjata laras panjang oh. dalam rangka pawai budaya memeriahkan hari ulang tahun ke-73 kemerdekaan Republik Indonesia di Probolinggo. Hmm. Jadi kayak sayang nih. Kenapa? Kenapa nggak beneran? <laughs> <laughs> si brengsek. <laughs> mungkin jadi dinilainya nggak anak-anak karena tampilannya nggak lucu gitu jadi kayak serius coba bajunya kartun mm -mm. Lucu ya mungkin lucu. waktu ini dilakukan masih inilah masih panas isu-isu soal iya, radikalisme gitu jadi kena. kenapa kok malah didandanin gini iya. sih gitu udah tahu kita sangat takut sama hal ini terjadi nah. gitu kita nggak mau keluarga kita masuk ke dalam lembah itu iya. pokoknya itu kan isu-isu sensitif lah iya Kenapa? <laughs> Kenapa nggak di apa gitu bajunya baju COD fo, apa Fortnite kan lebih lucu walaupun bawa senjata. Oh iya, game-game gitu ya cosplay-cosplay iya, cosplay. Iya. gitu ya. Yeah. Iya. menyenangkan lihatnya walaupun bawa senjata, Senjata juga kan fantasi gitu. Ya mungkin masalah budget. <laughs> <laughs> Kalau beli lebih mudah burka. kan gampang ya, kita bisa beli kain meteran, anak TK kecil-kecil semeter cukup. <laughs> <laughs> iya bisa jadi. Setelah video rombongan parade ini beredar di sosial media, pihak kepolisian mengusut tuntas tentang maksud dari rombongan parade ini. Mm. Jadi karena rombongan pawai ini Dicemaskan merupakan isyarat paparan radikal di kalangan anak-anak. Oh, ya gitu. Ketakutannya ya masih seperti itulah. Takutnya ini anak kecil kok udah didoktrin lah istilahnya iya. ya dengan hal-hal seperti. Kalau dia gedenya suka sama itu, gimana? gimana? Udah gitu, gue sedihnya cewek kan. Pakai burka kan cewek kan? Iya cewek kan? iya nggak tahu sih <laughs> siapa tahu pas dibuka ada yang kumisan bocah TK ya, aku kok pakai ini sih gitu ya ini seragam sama teman-teman kamu gitu. kamu jadi ninja nak <laughs> kok ninja bawa senjata <laughs> ini ninja hari ini <laughs> aduh cewek lu aduh gue kalau cowok masih Lucu-lucu kan anak cowok kan perang-perangan Oh gitu. iya tembak-tembakan Dulu kan parade 17 kan ada juga yang suka jadi pejuang ya kan Iya Ada yang bajunya ceritanya bolong-bolong Pejuang apa nih? Pejuang kemerdekaan <laughs> dong <laughs> <laughs> Ada yang bawa senapan iya, iya, Terus iya. diobat merahin Nah itu masih gimana ya masih keterima lah Iya masih cosplay itu kan Iya. Kalau iya. ini tuh Ya memang tipis-tipis lah Antara hmm. maksud dan tujuan sebenarnya apa iya. tuh Masih kita juga gak tahu. Menurut lu kenapa? anak-anak TK disuruh pakai cadar sama senjata. Iya ya, iya, <laughs> iya benar ini mah. Kayaknya yang punya masalah nih yang punya sekolah anda. Pilafa <laughs> ini. <laughs> Itulah pawai-pawai yang lumayan juga. Sebenarnya banyak juga acara-acara pawai atau parade yang hmm. sering kita jumpai yang ih kok ngapain juga main sepeda hias aja kadang kalau dipikir-pikirin kagak habis pikir mang. Kenapa emang? Sebenarnya yang ngapain sepeda di hias-hias gitu? Kan meningkatkan kreativitas bocah. Ini juga kreatif <laughs> ya. Iya <laughs> sih. <laughs> iya, tapi yang kreatif kepala sekolahnya ntar <laughs> Mereka ikut doang. Yang gue bingung nih kenapa wali muridnya menyetujui gitu. Oh. Kan pasti kan ini bawa bajunya dari rumah dong oh iya bener saya udah didandanin, udah iyi, iyi. cakep cakep gitu, nggak seujun gitu, Kamu kok hitam semua sih, oh. outfitnya hari ini <laughs> gitu, iya ya bener ya, wali murid eh orang tuanya ya, iya oh, iya iya, Atau jangan-jangan ya, orang tuanya juga ikut meramaikan, ya mungkin di sana emang seru kali mang gitu mah. <laughs> ya emang bener kali di sana ada kali ya. Semakin <utveckuring> sensitif. <tower> <Geliedzieć> hey, kita tidak nyebut merek ya, kita tidak nyebut kasar, kita hanya berprasangka tidak baik. hanya sedikit suzon. Di Probolinggo, kalau di kampung lu ada lagi nggak keramaian keramaian Keriaan-keriaan yang terjadi? Uh, ini paling apa namanya selain yang uh, pejuang pejuang bapak bapak <geek Aven denke> <kız nineteen matrix> <Finland> ngomong pejuang tuh nggak usah di di depan mang pejuang <headline> Bodo amat <laughs> Pernah satu parade dulu Bapak-bapak pakai daster. Oh 17 belasan juga 17 biasanya nih Mereka bermakeup terus menuju lapangan hmm. Untuk main bola Main bola ah. Itu kan apa Ini e, Moralnya yang dibangun tuh apa tuh Mengingatkan bahwa Sebaiknya kita menggunakan sepeda <laughs> <laughs> Lingkungan <laughs> Iya, yeah. Oh mungkin para istri tuh kayaknya idenya ya Biar suami-suami kita merasakan gitu. Gimana rasanya daster gitu yeah. ya Main bola kan susah gitu yeah. Sama susah jadi cewek Iya. Yeah. pernah main bola pakai daster? Belum, belum masuk zamannya gua. Oh enggak Gue nonton mah nonton Tapi pas gue udah mulai kan anak orang-orang abang-abang biasanya yang main gitu Lah gua main Ya lu kan udah abang-abang, <laughs> gua kan zaman lu abang-abang, gua masih bocah-bocah gua. <laughs> Jadi gue cuma nonton doang Pas gue uh, mau mulai banyak dewasa Udah gak ada ya Udah gitu. gak musim Iya uh. Karena dasarnya makin mahal <laughs> Dipakai main bola robek <laughs> Hadiah gak seberapa Istrinya telanjang di rumah <laughs> Kelingeri dong <laughs> Buat apa Kalau bentuknya gitu-gitu aja <laughs> Buat suami, oke. Terima kasih ya, udah pada nonton kita di Detik.com dan juga dengerin di aplikasi noise yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Ya, ini adalah segmen parade podcast Indonesia. Kalau mau dengerin yang lainnya. Jangan lah, Mang. <laughs> Gimana? Kita sudah aman kan sejauh ini? Sudah <laughs> <laughs> aman. Kita lihat aja ada berapa bip di acara kita ini. <laughs> ya, semuanya juga ngerti kalau kita konteksnya bercanda. Hmm. <laughs> Gimana yang terakhir susah tuh, Mang? <laughs> <laughs> ah, enggak ada, nggak ada niatan kita kemana-mana <laughs> <laughs> kok. Ya, ya <laughs> ke situ aja. <laughs> Sekalinya di Indonesia bawa senjata. <laughs> <laughs> Tapi kan beritanya ada di detik.com. Oh, iya. Sudah kredibel, yes. terpercaya. Hmm. Ini bukan sekedar bercandaan, tapi ini loh faktanya yang terjadi. Benar -benar. Namanya tugas media itu hanya menyampaikan informasi, ya. masalah asumsi, masalah perspektif itu diserahkan kepada pembacanya. Iya, karena kan jurnalis berdirinya di tengah. Masa <laughs> <laughs> gak semua deh, kayaknya <laughs> kalau detik-detik.com doang. <laughs> Udah, capek gue jilat ya. <laughs> Sampai ketemu lagi para noise di Kagak Abis Pikir. Makin dipikir-pikir. Dekom makin mantap. <laughs> Dengar cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.